pasport kita. Saya duduk atas tu. Mana? Okey, selamat pagi dan assalamualaikum guys. Nak bawa korang makan satu tempat nasi lemak kat sini. Dia luas sekali dengan ais soya tau. Bagi aku sarapan kat sini memang komplit lah. Kau beli satu nasi lemak dengan dia punya apa panggil dia punya ais soya kan. Jap, tunggu kereta lintas jalan jap. Okey, nasi lemak yang aku nak share kat korang ni ada Allah, lubang besarnya. Nak dijadikan cerita, nasi lemak Abang Soya tu pun dah habis. Tapi sebelah dia ada makcik yang berniaga lontong. Tengok daripada penyediaan dia, dia balut lontong tu guna daun pisang. Nampak menyelerakan lah. Jom kita try. Okay guys, depan aku ni ada lontong tadi. Ni aku cuba ni. Bila yang pula masin cukup just nice. Ui. Okay, just nak share dengan korang. Ini apa yang kita beli tadi. Ada sambal sotong. Rasa dulu sambal sotong dia. Aduh. Ui. Dia ada rasa macam mana-mana sudah datang kat lidah kau. Ini dah lama tu baru datang pedasnya. Okay, tahu dulu. Dengar aku dengar ni. Ui. Aku suka sotong dia. Sotong dia memang sedap. Ini kategori lontong yang kuah tak berapa pekat sangat lah. But still, rasa dia memang balut lah orang kata kalau beli tu. Okay, minum sekejap. Ini lah soya yang aku beli tadi. Tak sempat, dia memang dah habis. Dia punya nasi lemak, tu aku cakap 9.30. Memang awal lah dia habis. Jadi kepada siapa yang rasa nak kembali sarapan ni diteruskan, korang like, share, subscribe di YouTube Videli. Kat bahagian komen, please share tempat-tempat makanan yang kita orang boleh pergi. The best sarapan semestinya mak kita masak. Lagi-lagi kalau ada buat nasi goreng tu, nasi goreng tu gaul pula dengan ikan goreng semalam kan. Ui, layan tu. Makan pula dengan kopok kan. Tapi kita nak bincang ni adalah sarapan yang kita boleh makan dekat luar lah. Kalau kita nak bawa kawan-kawan, family jalan-jalan kan. Untuk sarapan, kita boleh pergi kat situ. So korang share apa sarapan yang best kat kedai tu dan dia punya speciality dia. Okay? Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya. Thank you guys.